secara fisik ya pasti udah berasa lah gak enak sana kemari, tapi sebisa mungkin di acara-acara penting seperti ini mendampingi gitu, kalau bisa mendampingi karena masih dalam kuota ya, masih bisa dampingi. Yang gak bisa karena udah 9 bulan mungkin terbang-terbang ke luar kota kan udah gak bisa. Untuk bayi mau cowok mau cewek yang penting sehat, tidak kekurangan satu apapun dan bisa ganteng seperti papanya itu udah cukup. Ya harapan untuk bayi sendiri ya semoga lahir persalinannya lancar, terus sehat, terus membawa rezeki bagi banyak orang, berguna bagi bangsa dan negara, termasuk juga pada saat kelahirannya katanya kan kalau anak itu rezeki ya, sumber rezeki. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan semuanya berkah itu. Ganas! Bodoh!